saya saat ini selaku PIC untuk kegiatan FPT di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Selain PIC, saya saat ini juga diamanahkan selaku manajer pendidikan kemahasiswaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Menurut saya, PCU itu merupakan suatu peringkatan pengakuan secara internasional terhadap suatu perguruan tinggi seperti itu. Di mana untuk rankingan ini biasanya dinilai pada aspek pertama dari segi pengelolaan, dari segi fasilitas, dari segi alumni, dari segi pelaksanaan pendidikan, sehingga menjadikan suatu perguruan tinggi itu berskala dunia seperti itu. Menurut kami, dengan adanya program PCU ini sangat bermanfaat sekali bagi fakultas, terutama dalam meningkatkan suasana akademik, karena di sana ada program visiting profesor, ada program peningkatan kapasitas pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Artinya, kegiatan ini sangat membawa dampak positif kepada masa akademik di fakultas, terutama seperti menurut kami, yang perlu ditingkatkan mungkin lebih kepada pertama, mungkin persiapan saja ya, dalam artian sosialisasi kepada fakultas. Itu yang perlu ditingkatkan kemungkinan. Lalu yang kedua adalah bagaimana kegiatan ini, program ini memang dirasakan oleh seluruh sivitas yang ada seperti itu. Tidak hanya lingkup dosen, tidak hanya lingkup tenaga kependidikan, tapi mahasiswa juga seperti itu. Dalam hal ini, kami bukan berarti belum merasakan seluruh sivitas ini, tapi sudah. Tapi mungkin lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Misalnya, jumlahnya, dari segi jumlahnya. Saat ini kan memang ada pembatasan dari segi ini, pelatihan seperti itu ya. Tapi untuk ke depan, saya pikir mungkin lebih ditingkatkan lagi dari segi jumlahnya. Sehingga ini berpeluang bagi seluruh sivitas yang ada. Yang paling berkesan mungkin dalam bentuk syukur saja. Kenapa dalam bentuk syukur? Kita tahu bahwa sebelumnya program ini kan baru ada di tahun ini ya. Lalu dilaksanakan oleh Equity ini dan melibatkan fakultas yang ada. Dan itu kami memberikan dampak positif kepada fakultas dalam rangka terutama di FKM itu saat ini kami rasakan dari segi peningkatan kapasitas, yaitu peningkatan kapasitas bagaimana dosen dan tenaga kependidikan bisa berbahasa Inggris, bisa menguasai bahasa asing yang nantinya tentu adalah ketika kita dianggap sebagai universitas berskala dunia, tentu ini seluruh sivitas itu bisa melakukan aktivitas dalam bentuk bahasa asing.